Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin rahimakumullah, melanjutkan tentang awal gerakan Padri. Buya Hamka lah menyebutkan Belanda selalu mempropagandakan bahwa perang Padri adalah perang antara kaum adat dan kaum agama. Kata Buya Hamka. Baso Belanda selalu mengkampanyekan di masa penjajahan dulu, perang Padri adalah perang antara kaum adat dan kaum agama. Ya, dari bahasa Buya Hamka itu berarti Buya Hamka membantah. Sehingganya ada penelitian di Jogja, perang Padri dalam pandangan Buya Hamka. Ada penelitian itu cukup bagus. Dari rahimakumullah, jadi kalau di masyarakat kini masih ada orang yang meyakini, memahami perang Padri adalah perang antara kaum adat kaum agama, berarti orang yang tamakan kampanye penjajah Belanda. Nah, Belanda lah pergi pulang kampung, yang tinggal duriannya durian Belanda. Semua dia Jepang, Jepang lah pulang kampung dan tinggal tarumpanya, tarumpa Jepang. Itu komentar Buya Hamka tentang perang Padri. Dan niko kini yang banyak berkembang di tengah masyarakat propaganda Belanda kok. Ah, perang Padri, perang antara kaum adat kaum agama. Akibat dari pemahaman niko, aduh ke tengah-tengah masyarakat. Kalau Buya agak kare-kare ceramah menyinggung masalah tradisi, masalah kebiasaan adat, ah itu para tokoh-tokoh adat tersinggung. Ya, sampai dibatal kalau ustaz tu ceramahnya nanti agak berbeda kaji atau mengkritik yang ada di tengah masyarakat. Niko terjadi. Baik ambo sendiri mengalami, guru ambo Pak Yus Datuk Parpatiah pun bercerita ke ambo muda itu. Kemudian akibat dari memahami itu, kalau ada tokoh-tokoh adat atau orang yang cinta adat terlampau mempertahankan adat yang tidak sesuai atau berbenturan dengan nilai agama, para ulama juga akan marah. Akan timbul masalah-masalah, walaupun masalah kau tidak mengemuka terlalu kenal banyak orang, tapi kau terjadi di tengah masyarakat. Itu yang pertama sekali awak harus pahami. Baso Belanda selalu mengkampanyekan perang Padri adalah perang antara kaum adat kaum agama. Kau harus pandai-pandai awak mendudukkannya. Pertemuan petang lawak sebutkan di antara ulama yang terkenal di akhir abad ke-18 sekitar tahun 1780-an 1790-an adalah Tuanku Nantuo di Biaro di Luhak Agam. Beliau murid dari murid-murid Syekh Burhanuddin, beliau murid lo dari Tuanku Sumani yang ahli tafsir ahli hadis, beliau murid lo dari guru dari Kota Gadang yang ahli ilmu ma'ani, ilmu mantik, yang beraja di Rao, dan Tuanku di Rao beraja langsung ke Makkah. Tuanku Nantuo itulah ulama yang paling terkenal menjelang tahun 1800-an. Banyak murid-murid beliau dan wibawa beliau itu terkenal di Luhak Nantigo sampai ke Tanah Rao. Maka permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu banyak dikadukan ke Tuanku Nantuo. Dalam catatan Pakih Sagir, murid dari Tuanku Nantuo disebutkan, pihak kapado kelakuan orang tentang kamu sadonyo mengerjakan lalim aniaya, menyamun, menyakar, ya malaka, malakuih, maliang, mencuri, menyabuang, berjudi, minum tua, minum kilang, memakan sekalian yang haram, merebut, merampas, tidak berbeda halal dan haram, mau berjual orang, dan jikalau ibunya dan saudaranya sekalipun, dan banyaklah orang dagang dirampas dan dijual. Ko gambaran kerusakan masyarakat menjelang tahun 1800-an di Minangkabau. Banyak terjadi penyakit-penyakit sosial, orang maliang banyak, bacakak, bajudi, minum tua. Itu kerosakan yang terjadi tengah masyarakat menjelang tahun 1800-an. Meskipun di sebagian daerah
lawak ceritakan ada beberapa ulama yang muncul, ada beberapa pusat-pusat ilmu agama. Kemudian Pakai Sakir menceritakan, setiap ada masalah-masalah orang yang ditangkap, orang yang dirampas, orang itu banyak mengadu ke Tuan Ku Nan Tuo. Karena beliau sangat dihormati, sangat disegani di Luhak Nan Tigo. Seolah-olah beliau itulah yang dituokan ya, di daerah Minangkabau waktu itu. Dan Fakih Sagir adalah murid dari Tuan Ku Nan Tuo. Di antara ilmu yang dikembangkan Tuan Ku Nan Tuo adalah ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Dan Fakih Sagir sama-sama baraja Tuan Ku Nan Rinceh. Lah lama baraja je Tuan Ku Nan Tuo, Fakih Sagir je Tuan Ku Nan Rinceh membuka lo surau, sebuah musajid di Kota Ambalau di Nagari Canduang, Kota Laweh. Lokasi pas Kota Ambalau berarti antara Lasi je Canduang. Di situ Fakih Sagir jo Tuan Ku Nan Rinceh membuka surau. Dan dua ulama muda ko ahli di bidang fikih. Dan ditulikan, saya telah dimasyhurkan orang pandai memafhumkan ilmu fikih pada masa saya muda sekali. Memafhumkan, telah termasuk bahasa Arab. Harap maklum, mafhum, difahami. Dan dia membuka surau pada dua Tuan Ku Nan Rinceh, dan mulailah banyak orang-orang beraja ke surau Tuan Ku Nan Rinceh dan Fakih Sagir, khususnya mempelajari bidang fikih. Kemudian tagaraklah hati dua ulama muda, biasanya nama muda kan lebih bersemangat, untuk menegakkan agama Allah dan agama Rasulullah, memperbaiki tertib dan warak, membuang sekalian perbuatan yang jahat dan perangai yang keji. Jadi yang berdua itu punya inisiatif, dua murid dari Tuan Ku Nan Tuo itu, untuk batu-batu menegakkan agama Allah di Minangkabau. Bersemangat. Maka mufakatlah saya dengan Tuan Ku Nan Rinceh hendak mendirikan pekerjaan dakwah ini. Dan Tuan Ku Nan Rinceh sangat bersemangat. Dan waktu itu ia lagi dimasukkan orang dengan khatib Jubahar. Barangkali kau gelar ke Tuan Ku Nan Rinceh dan ke orang-orang yang santiang di zaman itu dari khatib Jubahar, karena ada beberapa orang yang digelari seperti itu. Kemudian lah lama mulai membuka surau, lah banyak penuntut ilmu. Kemudian Tuan Ku Nan Rinceh pulang kampung ke Kamang. Dah mulailahnya melarang orang minum tua, melarang orang berbuat maksiat yang waktu itu menjadi kebiasaan masyarakat. Dan dapat lo di Tuan Ku Nan Rinceh kawan dalam berdakwah, di antaranya dia sebutkan Tuan Ku Nan Gapuak. Maka waktu Fakih Sagir di Tuan Ku Nan Rinceh memulai menyuruh orang berdakwah, menyuruh orang mantikan minuman kareh, minum tuak, bajudi dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, maka mulailah banyak di tengah-tengah masyarakat itu penolakan. Mulailah bakalahi berbantah, mulailah bagaduh, terjadi gesekan istilah orang kini antara Fakih Sagir di masyarakat, antara Tuan Ku Nan Rinceh di masyarakat. Nah, kemudian waktu tarikh berjalan, ceritakan pula waktu itu sembahyang Jumat pun kadang seketik orang yang hadir tak begitu banyak. Dan bansuan-suan mulai orang banyak mengikuti dakwah Tuan Ku Nan Rinceh, banyak orang yang mengikuti dakwah Fakih Sagir, tapi yang menentang tetap ada. Dan mulai banyak asuang pitanah dalam negari. Sampailah akhirnya Fakih Sagir itu dibuang orang karena menegakkan dakwah. Dan madrasahnya, jadi kata-kata madrasah itu lah lama ada di Minangkabau. Tahun-tahun 1800-an istilah madrasah lah ada di Minangkabau. Berapa kali disarangnya saya punya madrasah. Surau atau madrasah milik Fakih Sagir itu disarang oleh orang yang tak suka dakwah yang dikembangkan oleh Fakih Sagir. Dakwah yang melarang orang
bajudi meminum tua ya, mengajak orang melaksanakan zakat. Ada orang berzakat tapi seketik. Jadilah mulai banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dua orang murid dari Tuanku Nantuo, Haji Mis, Tuanku Narenceh dan Pakiah Sagir. Ampe tahun sesudah Pakiah Sagir dan Tuanku Narenceh memulai dakwah tadi, maka datanglah Haji Miskin dari Makkah. Kalau dalam buku disebutkan Haji Miskin di Piobang di Sumani itu pulang di Makkah 1803. Dan di situ disebutkan setelah hampir tahun dimulai dakwah oleh Tuanku Narenceh dan kawannya, baru pulang Haji Miskin dari Makkah. Berarti dakwah itu dimulai sekitar tahun 1799. Sebelum 1800 lah mulailah Tuanku Narenceh dan Pakiah Sagir memulai dakwah. Lah ada orang menyerang surau, menyerang madrasah. Lah ada orang membuang ulama, orang-orang yang menentang kebiasaan buruk yang ada di masyarakat waktu itu. Waktu itu telah membantah keterangan yang menyebutkan tiga orang haji itu adalah penyebab perang Badri. Yang sama-sama awak pahami lebih dulu. Yang kedua diceritakan ya, Haji Miskin pulang di Makkah nya tidak langsung ke pandai sikit, tapi terlebih dulunya pulang ke Batu Taba karena di situ nya dulu baraja. Sia gurunya ya, boleh jadi Tuanku Nantuo, boleh jadi ulama-ulama lain yang ada di Ampe Angkek waktu itu, karena Ampe Angkek menjadi pusat ilmu waktu itu ya. Dan Haji Miskin menceritakan bantua dakwah yang sedang terjadi di tanah suci Makkah. Bantua orang di Makkah itu kini sedang bersemangat menegakkan dakwah. Mendengar cerita dari Haji Miskin, maka bertambah-tambahlah semangat dari Tuanku Narenceh, dari Fakir Sagir dan masyarakat waktu itu untuk menegakkan dakwah. Sehingga sampailah Jumat itu ampe puluh orang. Setelah pulangnya Haji Miskin. Berarti awak pahami sebelum pulangnya Haji Miskin, Jumat itu tidak cukup bilangan ampe puluh. Atau boleh jadi di sebagian negari cukup, di sebagian negari tidak. Di negari-negari yang jadi pusat ilmu, menjadi kota tua, barangkali bisa banyak, cukup ampe puluh. Di Pamansiangan barangkali cukup, di Tiku, di Periaman barangkali cukup, tapi di beberapa negara barangkali tidak cukup. Itu yang digambarkan dalam buku. Bertambah-tambahlah berahi keinginan hati mendirikan agama Allah dan agama Rasulullah. Bersungguh-sungguhlah orang mendirikan sembahyang hingga sempurna Jumat 40 orang. Jadi itulah salah satu hasil dakwah Tuanku Narenceh, hasil dakwah Fakih Sagir, ditambah motivasi dari Haji Miskin. Kemudian Haji Miskin baru pulang ke Pandai Sikit, Kalereng Gunung Singgalang. Dia memulai dakwah lo di situ. Dan diperkirakan beliau di situ itu sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun beliau berdakwah di situ. Jadi sebutkan sejak pulang dari Makkah sampai sekitar 9 tahun Kamariah. Lah lama di Pandai Sikit, Haji Miskin berdakwah. Kemudian ada masalah-masalah yang ditemui di kampung di Pandai Sikit. Ada yang setuju, ada yang tidak. Dan sebagian sumber menyebutkan terjadi kebakaran di balai adat Pandai Sikit. Kerana yang sedang bermasalah waktu itu adalah Haji Miskin dengan masyarakat, tabaka balai adat langsung tak tuduh Haji Miskin. Tapi tak hiu tak tidak itu pun tak bisa awak pastikan, dalam sejarah juga tak dipastikan. Tapi orang menduga aku karajo Haji Miskin. Nah, sampailah diceritakan Haji Miskin itu untuk sementara pergi ke Tuanku Pamansiangan. Dan akhirnya Haji Miskin berpindah ke Taram di Payakumbuh.
Nah, disitulah disebutkan di siko, maka haji miskin berpindah ke Luhak 50. Dia mengambil tempat di dalam masjid Sungai Landai dalam nagari Ayyatabi, mendirikan agama Allah dan agama Rasulullah. Jemaah rahimakumullah, kemudian lamolo haji miskin berdakwah di Payukumbuh. Ya, sama jo dakwah ke Narenceh, jauh sabalunyo. Ado yang menerima, ado lo yang menentang. Maka di saat orang mulai mengganggu haji miskin di Ayyatabi, maka haji miskin pun mengadu ka tuanku nan tuo. Jadi dakwah tak kena renceh, dakwah haji miskin, dakwah dari Pakiah Sagir, dak lapih dari wibawa dan peran tuanku nan tuo. Karena tuanku nan tuo lah tempat mengadu seorang ulama yang sangat disegani di Luhak nanti go lapih karantau. Kemudian dia ceritakannya, orang nagari Taram itu punlah mengenal Tuanku Nantuo. Karena Tuanku Nantuo lah pernah datang ke situ dulu. Karena dia sebutkan, ada Tuanku di Taram itu menyalahi ilmu Tuanku diulakan. Ada beda kaji antara kaji diulakan dengan kaji yang ada di Taram. Ya, boleh jadi itu masalah martabat tujuh dan sebagainya. Karena dulu yang masyhur pertentangan ulama itu adalah makakaroh martabat tujuh. Kemudian digambarkan bantu awi bawa tuanku nantuo. Waktu orang Ayyatabi, orang Payukumbuh mandanga kalau tuanku nantuo kadatang ke situ, itu pun tuanku nantuo berkeliling kanagari mungo andaleh. Maka berhimpunlah di sana tiap nagari dalam ranah 50 serta tuanku di Luhak. Pula adanya ialah menolong pekerjaan tuanku nantuo sebab ia mengambil ilmu masa dahulunya. Maka tetaplah tuanku pada nagari itu sekira 4 hari lamanya. Dan banyak daya upaya menegahkan tuanku masukkan nagari Ayyatabi. Mukasiknya, waktu tuanku nantuo ingin menolong haji miskin nan digaduh orang atau yang sedang menghadapi masalah dengan masyarakat di Ayyatabi, tuanku nantuo tinggal di Mungo yang daleh. Waktu beliau di situ tinggal selama 4 hari, maka banyaklah murid-murid beliau tiba. Murid dari tuanku nantuo. Dan orang Ayyatabi sendiri bau sao supaya tuanku nantuo jan sampai ke negara Ayyatabi, jan sampai ke tempat haji miskin. Itulah yang iku menggambarkan bawibawa dari tuanku nantuo, ba pengaruh beliau waktu itu. Hadirin rahimakumullah, sidang pandangan sadonyo, dari yang awak ceritakan tadi, ada yang jadi pertanyaan. Terjadi kelahi orang balik ke ulama, terjadi silang sangketo orang balik ke ulama. Berarti itu gambaran peran dari penguasa waktu itu atau pagaruyuang tidak begitu tampak. Boleh jadi di tahun-tahun itu pagaruyuang dalam kondisi lemah. Karena sebelum itu Aceh lah punya perwakilan di Tiku Pariaman. Dan memang ada sebagian buku menyebutkan kerajaan Pagaruyuang itu tidak memiliki pasukan, tapi disegani. Dan itu mungkin berbeda dari waktu ke waktu. Karena kalau baca sejarah Pagaruyuang, adalah Tuan Gadang Batipuah. Dan itu akan awak bahas nanti. Waktu kelanjutan dari Perang Petri akan bertemu dengan Tuan Gadang di Batipuah. Begitu juga peran nagari untuk menjaga keamanan di zaman itu tidak begitu tampak. Karena waktu Tuanku Nantuo datang dari Balai Gurah,
kaya tabi dan di Payakumbuh tabi sendiri ada beberapa nagari di situ tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Haji Miskin. Berarti waktu itu lembaga-lembaga yang ada di nagari sampai ke kerajaan Pagaruyung kekuasaannya sangat lemah. Yang banyak terjadi di masyarakat seperti diceritakan oleh Fakih Sagir di awal tulisan itu adalah kerusakan. Banyak orang merampok, banyak orang mencilui, banyak orang bacakak, sampai jual bali orang. Ini kemarin disampaikan di beberapa buku, ada jual bali orang. Jadi setelah baca-baca, jual bali orang itu dilarang di Hindia Belanda itu mulai 1 Januari 1860. Maka berkemungkinan sebelum tahun itu ada jual bali orang. Termasuk di daerah awak. Karena dari laporan-laporan orang yang menceritakan kondisi masyarakat di Sumatera, termasuk William Marsden, ya, historian Sumatera, menggambarkan masih ada orang-orang terbelakang di Sumatera di sekitar tahun 1800 itu. Masih ada yang makan orang, memasak orang. Memang itu kenyataan. Ya, karena lah tasabui William Marsden, dalam buku William Marsden pun disabuikan, orang Minangkabau itu dianggap orang mulia di Sumatera. Ini di satu sisi, orang-orang yang datang dari Minangkabau itu dianggap orang-orang terhormat. Maka disebutkan orang-orang suci. Orang-orang suci itu mungkin, karena waktu itu mungkin di Minangkabau banyak loh orang buya-buya. Jadi buya-buya banyak, yang preman pun ada. Itu kalau ambil dari catatan Story of Sumatera karangan William Marsden yang pernah datang ke Sumatera ya, dari Sabalun tahun 1800 sampai tahun 1800. Ya, dalam buku itu punya baca cerita. Ya, pitihlah dagiahnya ke orang Minang. Yang bertanya tentang sejarah Minang. Ya, asal-masal Minang. Ha, sudah tu, nyo, sudah pitih diterima. Cerita seketik, sudah tu, nyo pailai. Ha, itu diceritakan ya, di dalam buku Historia Sumatera oleh William Marsden. Ya, buku itu bisa awak baca. Ya, ingin mengetahui bentuk kehidupan di Sumatera sekitar tahun 1800-an. Ha, buku itu perlu awak baca. Nusana pandangan sadonyo, kolah pengantar dari gerakan Padri. Wa ambil kesimpulan, yang pertama, sebelum Haji Miskin pulang dari Makkah, pembaharuan Islam atau semangat untuk menegakkan dakwah itulah dimulai oleh Fakih Sagir dan Tuanku Nan Renceh. Kedua-duanya murid dari Tuanku Nan Tuo, ulama gadang masa itu di alam Minangkabau. Sekitar 4 tahun sebelum pulangnya Haji Miskin. Dan antara penegak dakwah, Fakih Sagir, Tuanku Nan Renceh dan pengikutnya itu, lah ada terjadi gesekan, bantahan cakap di masyarakat. Sampai surau atau madrasah, apa istilah yang digunakan oleh Fakih Sagir, diserang oleh orang-orang yang tak suka ke dakwah. Dan sampai yang awak bahas kini, pulangnya Haji Miskin itu menambah semangat Tuanku Nan Renceh dan kawan-kawannya dalam menegakkan dakwah. Dan itu mulai berhasil. Sampai Jumat pun cukup ampek puluh orang. Ini kau awak sampai kelah berbeda yang selama kau banyak ditulis-tulis di buku yang menuduh orang pulang di Makkah penyebab parang. Padahal orang di Makkah itu baraja, di Makkah itu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai awak menuduh ulama-ulama yang telah berjasa menghidupkan Islam di Minangkabau dengan tuduh-tuduhan yang tidak berarti. Dan di awal nak sampaikan tadi, Buya Hamka jauh-jauh hari lah mengingatkan awak. Kalau Bulando selalu mempropagandakan bahwa Perang Padri adalah perang antara kaum adat dan kaum agama. Sampai yang awak bahas tadi, itu yang terjadi itu sengketa silang pandapek antara orang yang menegakkan dakwah dengan orang yang berbuat maksiat, dengan orang yang suka berjudi. Dan nanti dalam pertemuan besok insyaAllah akan semakin tarang asal maksiat-maksiat
yang secara langsung ulama menentangnya sampai ada yang meninggal. Nanti besok awak sambung. Untuk sore kini awak cukupkanlah sampai di siko. Kok sacicik tolong diminum, kok sakapa tolong dimakan. Masuk kadiriak masing-masing merubah pemahaman sikap awak salamuko tentang peristiwa Perang Padri, tentang hubungan antara adat dan syarat di Minangkabau, dan bawa memahami sejarah Perang Padri yang sabananya setidaknya menurut yang awak kaji kini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.